مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Saya selalu merawat ingatan saya ketika berkunjung ke pesantrennya Buya Syakur, yaitu pesantren Candang Pinggan. Sangat menyenangkan, sangat khusyuk, sangat apa penuh berkah. Acaranya dihadiri mungkin 1.500 orang, meriah, asyik, lucu, tapi pada saat yang sama membahas tema-tema yang luar biasa penting. Saya suka katakan kepada teman-teman yang mau ke Cirebon Indramayu harus mampir ke tempat Buya Syakur, karena meskipun gak dengar ceramahnya dan belum baca buku beliau yang berjudul Berbagi Kebahagiaan, ketemu Buya Syakur saja kita sudah bahagia. Nah, jadi ketika saya diminta oleh penerbit memberikan pengantar, saya bilang buku Buya Syakur ini gak perlu pengantar, tapi mereka tetap ingin mungkin memberikan apresiasi karena saya juga salah seorang pendiri penerbit Iman atau Imania. Jadi saya bikin pengantar yang terlalu sederhana, yang isinya sebetulnya menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Buya Syakur ini adalah mewujudkan inti dari ajaran Islam itu sendiri. Inti ajaran Islam itu apa? Memasukkan kebahagiaan di dalam hati sesama. Bahkan Allah SWT pernah menagih dari Nabi Musa alaihissalam dan bertanya, wahai Musa, mana ibadahku untukmu, mana ibadahmu untukku? Maka Musa alaihissalam mengatakan, ya Allah, semua yang aku lakukan ini adalah ibadahku untukmu. Allah SWT menjawab, tidak, apa yang kamu lakukan itu sesungguhnya untukmu sendiri. Mana yang untukku, kata Allah, ditagih. Nabi Musa kebingungan dan mengatakan, aku tidak tahu, kamu lebih tahu. Maka Allah mengatakan bahwa ibadahmu untukku adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam diri orang yang patah hatinya, orang yang remuk hatinya. Ya, seolah-olah Allah yang menyisihkan semua ibadah kita yang itu adalah untuk kita sendiri, untuk kita sebagai manusia, tapi yang memasukkan rasa bahagia ke dalam diri orang yang patah hatinya itu, itulah ibadah kita untuk Allah SWT. Itu juga rupanya kaitan dengan hadis yang mengatakan "Ashaumuli wa ana adzi bih." Kata Allah SWT, puasa itu untukku dan akulah pahalanya. Menurut Ibn Arabi, artinya bukan aku yang memberi pahalanya, karena semua yang memberi pahala adalah Allah SWT. Maka ketika Allah mengatakan wa ana adzi bih, kata Ibn Arabi, akulah pahalanya. Pahalanya itu kamu bertemu aku, kamu menyatu kembali denganku. Kira-kira begitu. Kenapa puasa dikatakan begitu? Karena puasa ini adalah cara kita untuk menyadari kesusahan orang, memiliki empati, membantu dia dan memasukkan rasa bahagia ke dalam diri orang-orang yang hatinya remuk redam. Karena mungkin anaknya sakit, nggak bisa bawa ke dokter, istrinya atau suaminya sakit, nggak bisa ke dokter, dan banyak hal yang dibutuhkan oleh keluarganya tidak bisa dia penuhi sehingga hatinya hancur. Ramadan mengajarkan kita, puasa Ramadan memiliki empati, dan tentu dari empati itu kita bisa membantu memasukkan rasa bahagia ke dalam diri manusia-manusia sesama kita yang seperti ini. Ya, inilah inti dari ajaran agama Islam. Rahmatan lil alamin, saya kira maksudnya itu. Rasulullah kita mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, bahwa akhlak yang paling mulia itu adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam diri orang yang patah atau remuk hatinya. Dan dalam kaitan ini Syekh Yusuf Makassari, ini favorit saya sampaikan di mana-mana, saya kutip di buku saya, pernah menyandingkan 4 hadis yang menunjukkan Islam itu apa, agama itu apa. Syekh Yusuf memulai dengan mengutip hadis yang bunyinya awaluddin al-ma'rifah. Awalnya agama atau pangkalnya agama ya adalah
ma'rifah, ma'rifah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu adalah memiliki akhlak mulia. Kemudian hadis ketiga yang dikutip oleh Syekh Yusuf, memiliki akhlak mulia itu apa? Menjalin silaturahim. Silaturahim itu bukan kunjung mengunjungi saja, tapi bergaul dengan manusia berdasarkan rahmah, welas asih. Jadi lihat, awal agama itu ma'rifah, ma'rifah itu adalah, ma'rifah itu kan mengetahui Allah. Mengetahui Allah itu memiliki akhlak mulia, dan akhlaknya Allah yang paling utama itu adalah rahmah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka di hadis ketiga dikatakan, memiliki akhlak mulia adalah bergaul dengan sesama, dengan welas asih. Sesuai dengan sifat utamanya Allah SWT. Dan hadis terakhir yang dikutip oleh Syekh Yusuf, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dikatakan Rasulullah mengatakan, apa itu silaturahim? Idkhalus surur fi qalbil ikhwan. Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati sesama. Ya, ini menurut saya inti ajaran Islam. Bukan membenci orang, memasukkan ketakutan dalam diri orang lain, ya, meremehkan orang, menganggap diri kita suci, paling pinter, orang lain bodoh, orang lain buruk, ya, ini antitesis dari inti ajaran Islam. Karena itu saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Buya Syakur di bukunya ini adalah sesuatu yang wajib diketahui semua orang, meskipun saya nyaris tidak menambah apa-apa terhadap bukunya Buya Syakur, tapi paling tidak saya sudah memberikan apresiasi atau paling banyak menggarisbawahi pesan yang ingin disampaikan oleh Buya Syakur. Nah, sehubungan dengan sholat tadi, ya, bahwa kalau kita, Kang Maman yang dari Buya Syakur, jika kita apa, Kang Maman, maaf, saya supaya ngutipnya nggak keliru. Halo Kang Maman. Mungkin masih mute. Alhasil mungkin masih mute, tapi kira-kira yang saya sampaikan di buku saya yang sejalan dengan apa yang disampaikan Buya Syakur itu begini. Jadi di dalam tasawuf itu para sufi mengatakan as-sufi ibnul waqt. Sufi itu adalah anak waktu. Ya. Apa maksudnya as-sufi ibnul waqt? Apa maksudnya sufi itu anak waktu? Anak waktu itu maksudnya apa? Anak waktu sekarang. Sufi itu tidak menyesali masa lampau, tidak khawatir dengan masa depan, dia hidup di masa sekarang. Jadi dia tidak hidup di waktu yang disebut waktu linier. Dia tidak hidup di masa lampau, tidak hidup di masa depan, dia hidup di masa sekarang saja. Jadi bedanya sama kita hidup di masa lampau sehingga kita menyesali apa yang kita lakukan di masa lampau. Kita hidup di masa depan sehingga kita khawatir tentang apa yang terjadi di masa depan. Sehingga hidup kita penuh kesengsaraan. Kesengsaraan penyesalan masa lalu, dan ketakutan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Sedang seorang sufi, itu adalah Ibnul Waqt. Dia hidup di masa sekarang, dia bebas dari penyesalan dan ketakutan itu. Salat, seperti saya tulis di buku saya, adalah cara kita sebetulnya untuk terbang mengatasi waktu linier. Masuk ke dalam waktu yang disebut sebagai waktu dahar. Itu di dalam hadis dikatakan, jangan mencaci dahar, karena dahar itu Allah, kata Rasulullah. La tasubud dahar, karena dahar itu adalah Allah. Ya, dahar yang dimaksud di sini adalah waktu yang sudah melewati waktu linier. Dan kalau kita sudah sampai ke waktu dahar itu, maka kita sudah selesai dari menjadi bulan-bulanan waktu linier gitu ya, masa lalu dan masa yang akan datang. Dan sholat yang dilakukan dengan khusyuk, saya baru bisa menulis, belum bisa mempraktekkan, itu membawa kita ke dalam satu keadaan namanya flow. Kalau di dalam psikologi positif namanya kondisi flow. Itu ahlinya yang mengajarkan tentang kondisi flow ini adalah Mihai Csikszentmihalyi, seorang pendiri aliran psikologi positif, salah seorang tokohnya. Dia mengatakan bahwa kalau orang mengalami flow, maka kesadaran akan waktu itu hilang. Dia tidak lagi terjebak oleh waktu masa lalu, masa depan, hanya ada waktu sekarang, waktu yang bukan waktu. Dan orang kalau mencapai flow, dia akan bahagia hidupnya. Ya, salat saya tulis di buku saya Buat Apa Salat,
adalah salah satu cara kita untuk mencapai kondisi flow. Dan kalau kita sholat khusyuk, sehingga sholat kita mengantar kita kepada kondisi flow, maka seperti kata Buya Syakur, selesai semua urusan. Karena tidak ada lagi kekhawatiran. Allah SWT mengatakan, para awliya itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para awliya yang sudah menjadi sahabat Allah, yang dekat dengan Allah itu, atas mereka tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan.